guys, balik lagi bersama saya Rizkian. Ya, hari ini guys adalah hari buka puasa ke-16 guys ya. Udah 16 hari kita menjalankan buka puasa guys ya. Menuju 2 minggu lagi kita bakalan lebaran guys ya. Semangat terus puasanya guys ya. Jadi hari ini rencananya aku mau buka puasa tadi di distrik Kenangan guys. Tapi gak taunya full guys ya, gak kebagian tempat. Jadi gak bisa lagi. Jadi rencananya hari ini aku gak punya rencana plan lagi guys, apanya yang akan aku buka puasa hari ini ya. Tapi nanti aku lagi cari keliling-keliling guys, mana yang ini. Kalau enggak mentok-mentok nanti aku coba makan mie ayam 3 mangkok guys, pemanasan ya. Jadi siapa tahu nanti setelah itu baru aku bisa makan mie ayam 5 mangkok lagi guys ya. Jadi hari ini aku pemanasan makan mie ayam, coba makan mie ayam 3 mangkok guys ya. Bisa atau enggaknya atau gimana nya nanti aku langsung pesan aja guys ya. Karena udah enggak ada ide dulu hari ini guys. Rencananya mau buka di Stik Kenangan ternyata full guys. Benar-benar full, enggak ada tempat lagi. Oke guys, ya. Itu biasa, stay tune terus channel aku dan support terus channel aku. Klik tombol like, comment, and subscribe channel ini ya. Share terus ke teman-teman kalian semuanya dan support aku terus. Oke guys, tonton terus. Let's go ke tempatnya. Oke guys, jadi rencananya aku akan buka puasa di sini guys ya. Ya, rencananya aku akan buka puasa di sini guys. Akan aku coba pesan mie ayam 3 mangkok guys ya. Karena udah nggak ada tempat lagi dulu ya, nggak ada ide lagi, jadi aku akan langsung buka puasa di sini. Oke guys, let's go, kita pesan makanannya guys. Widih, ini guys ya, ini mie ayam Kampung Parit guys. Widih, ini lumayan enak guys ya. Oke, aku langsung akan mesen tempatnya guys. Guys, ini dia suasananya guys ya. Di warungnya memang ya gitulah ya guys ya. Warung namanya warung mie ayam ya guys. Mie ayam, soto babat, bakso ya di sini guys. Ini lumayan enak guys. Aku paling suka juga di sini guys ya. Ini ayamnya enak. Asli. Mie ayam itu salah satu makanan favorit aku guys. Jadi ini tempat berbuka puasanya guys. Hari ini beginilah suasananya kira-kira. Itu jamnya kayaknya nggak akur ya guys ya. Ini jam udah menunjukkan pukul 5.51 guys ya. Bentar lagi buka puasa guys. Kita tunggu aja ya. Jadi aku pesan 2 mangkok pertama guys ya. Nanti akan aku lanjut ke mangkok ketiga kalau udah selesai 2 mangkok guys. Oke, let's go. Ya, ini dia. Aku udah pesan 2 mangkok dulu guys ya. Ayo nanti nyusul 1 mangkoknya guys. Widih. Keren gak guys? Ini dia mie ayamnya guys. Ini salah satu mie ayam Belitung guys ya. Kalau mie ayam itu beda guys di tempat-tempat lain guys. Aku udah cobain banyak mie ayam guys di tempat-tempat lain, di daerah lain ya. Tapi nggak ada yang rasanya kayak mie ayam di Belitung guys. Padahal yang buatnya sama-sama Jawa guys. Guys, saatnya kita makan. Oke guys, saatnya kita makan ya. Alhamdulillah ya, udah buka puasa guys ya. Ini 2 mangkok mie ayam pertamanya guys. Ini mantap loh. Mangkok pertama kita makan guys. Ini mie ayamnya. Makan dulu mangkuk pertamanya guys, baru nanti kita pesan lagi guys. Ini ayam yang ketiganya guys, biar nggak terlalu mendok guys ya. Kalau pesan 3 mangkuk nanti mendok guys, kayaknya nanti mendok ya guys. Ini deh guys ayamnya guys. Ini kayak gitu makan. Mantap deh. Untuk menambah suka benar mie ayam ini guys. Pokoknya makanan favorit mie ayam di itu guys. Yes, yes, yes. Yuk kita makan. Kita aduk juga yang ini guys. Nah, sayang sekali ya guys, plan pertamanya tadi kita mau pergi ke Stik Kenangan guys ya, tapi full guys, dan kayaknya dia gak melayani terus sendirian guys ya. Ya begitulah guys, karena tadi buka puasa rame-rame kan, jadi terlalu membantu mungkin terima satu pelanggan satu orang aja guys ya. Guys, ini guys kita lanjut. Oh, mantap guys.
ini mie-nya buatan sendiri guys, nggak kayak di luar-luar itu yang kayak ada mie telurnya gitu, ini nggak, ini buatan sendiri guys ya. Terus ditambah ayamnya juga enak benar. Juga favoritnya ayam ini salah satu makanan favorit ya. Rata-rata enak semua, enggak ada yang enggak enak. Semuanya rata-rata enak. Berapa kenal ya? Kalau ini mie ayam yang di Kampung Parisian, tidak jauh dari kantor lurah Kampung Parisian ya. Mantap nih, enak. Kita keringkan dulu kuahnya guys. Ya, teman gua habis. Mangkok kedua guys. Mangkok kedua guys. Let's go. Yuk kita makan. Lalu. Habis ini baru kita pesan yang mangkok ketiga guys. Mantap. Dapat the best memang. Bang, satu lagi bang. Bang, satu mangkok kali ya? Apa? Ayam, satu mangkok kali ya. Ya guys, udah kita pesan guys, satu mangkok lagi guys. Let's go. Oh, seger beneran, enak. Gak kerasa guys ya. Sayurnya guys, ada proteinnya, ada karbohidratnya, mantap. Cukup ayam. Udah mau ambil aja. Penunggas pelan guys. Kita tunggu satu lagi ya. Ini ayamnya lumayan banyak ya. Mantap. Pas satu lagi ya, ya yang ya.
Mangkok kedua guys ya. Kita tunggu mangkok ketiga. Mantap. Sama tunggu guys, sama tunggu. Ya. Guys, udah dua mangkok guys, diring untuk mangkok ketiga ya. Udah tunggu aja guys. Ya. Kita menunggu mangkok ketiganya guys. Ini udah mulai ramai ya guys. Oke. Oke guys. Sampai mangkok ketiganya ya. Iya. Go. Lagi kita lanjut. Ini mangkok ketiga guys. Masih sanggup guys. Mangkok ketiga ayam. Masih panas di sini, masih panas. Top super guys semuanya. Guys, kita makan yang ketiga mangkoknya guys. Guys, begitu makan. Makan. Masih hangat guys, masih panas ya. Tapi yang ketiga ini minyak nggak terlalu lembut guys, mungkin dia buru-buru guys, terserah ya. Minyak agak keras nih, kayak dua tadi atau mungkin dua tadi karena udah lama ya, udah stay di meja tadi ya. Top.
Instagram dulu. Ada kucing kan? Udah lapar lah. Bagus ya, udah lumayan penuh juga terus. Jadi buka puasa hari ini mulai bikin aja. Kita akan makan 3 mangkuk biasanya ya, oke? Oke, sampai disini aja video kita hari ini ya. Selamat berbuka puasa bagi yang belum menjalankan, terus puasanya. Semoga kita lancar sampai dengan lebaran. Oke, buat terus channel aku guys, seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Share ke teman-teman kalian semuanya. Tonton videonya guys. Oke, bye.